Saudara, menikmati kuliner Nusantara tidak lengkap rasanya jika Anda tidak berkunjung ke Tomohon, Sulawesi Utara untuk menikmati kuliner Minahasa, Mujair Woku, Mujair Rica-Rica, dan Sate Kolumbi di Danau Tondano yang diselimuti kabut dan udara pegunungan yang sejuk. Saudara, berikut ini liputan saya dan Bambang Purwanto dari Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari kota Manado, kita naik ke arah puncak ke kawasan Tomohon Tondano. Akhirnya saya tiba juga di sekitar Danau Tondano. Ya, di tempat ini katanya ada beberapa makanan khas. Nanti saya temui teman-teman saya yang ada di sini. Di sini saya ada Vienna dan Fanny. Apa kabar nih? Baik-baik, Mas. Sudah berapa jam nyampe di sini? 8 jam. Sorry, 8 jam menunggu saya ya. Mohon maaf lahir batin. Panorama cantik dan udara sejuk di sekitar Danau Tondano di Tomohon, Sulawesi Utara ini makin melengkapi perjalanan saya di bumi Kawanua untuk berburu kuliner sehat dan bergizi. Dua sahabat saya, Vienna dan Stefan, menemani saya menyiapkan menu makan siang Mujair Panggang Rica-Rica, Mujair Woku, dan Sate Kolumbi. Untuk membuat Mujair Woku, kami memilih ikan mujair segar yang baru saja ditangkap di Danau Tondano. Kemudian, bumbu yang akan ditumis diantaranya daun serai, daun bawang, daun jeruk, daun pandan, kemangi, dan cabai merah. Sedangkan bumbu yang dihaluskan antara lain kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Oke pemirsa, Mas Jai ini adalah salah satu juara masak, jadi memang benar-benar dalam mengaduk-aduk juara ya. Oh, kalau mulak-mulak kalau kayak gini mah tumis-tumis mah biasa. Gampang. Ini apinya kurang gede nih. Nah, dari sini dia layu dulu baru ditambahin kan? Atau boleh sekarang? Oh, ini sekarang ditambah. Daun kemangi, daun lemon, dan cabai merah. Semua dijadiin satu. Setelah bumbu matang dan mewangi, barulah dimasukkan ikan mujair sehingga bumbu meresap ke dalam ikan mujair woku serta siap untuk dihidangkan. Selain itu juga ada mujair panggang rica-rica yang sebelumnya direndam dengan bumbu kemudian dipanggang di atas tungku membara. Sedangkan untuk sate kolumbi, bahan utamanya dari kerang Danau Tondano yang dipanggang layaknya sate kerang. Nah saudara, bagaimana rasanya woku mujair ala Chef Jeremy Tetti, Vienna, dan Stefan? Saya makan lagi ya. Enggak. Oh, enggak gimana? Boleh. Rasanya gimana tadi? Rasanya sih, bumbunya sih udah pas ya, tapi ya memang kalau masakan Minahasa harus pedes. Memang kalau nggak pedes bukan masakan Minahasa namanya. Makan siang yang nikmat di atas Danau Tondano dalam cuaca gerimis dan udara dingin berkabut semakin merangsang perut untuk terus tambah dan tambah lagi dengan tumis kangkung dan sambal rica-rica yang wow pedasnya makin menggairahkan lidah Anda. Bumbunya gimana? Bumbunya pas. Mantap, luar biasa ya kita luar biasa ya. Yang masak kurang pas kalau gitu ya. Siapa yang masak? Bukan saya. Bukan saya juga. Dia yang masak padahal. Ya, akhirnya. Oke, dari Danau Tondano Minahasa, saya Vienna Victoria Mengko. Saya Stefani. Dan saya Jeremy Tetti. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam SCTV.